Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya. Semoga dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Pertemuan kita malam ini pertemuan yang ke-13. Jadi terakhir pertemuan yang ke-12. Supaya menyambung, saya sedikit akan kembali mengingatkan ya pertemuan yang terakhir itu yang telah saya sampaikan sebulan lebih yang lalu. Kita telah membahas, yang sudah kita bahas itu, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa bersama Bani Israel daripada kejaran Firaun dan bala tentaranya. Kemudian lanjutan daripada itu, setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui betapa jelek dan buruknya ya karakter daripada Bani Israel, atau yang lebih dikenal dengan orang-orang Yahudi. Ya, saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, istilah Yahudi itu baru ada, baru muncul ketika zaman Nabi Musa. Ya. Nah, jadi Yahudi itu menjadi satu pengenal, satu entitas ya, satu kaum, dan sekaligus Yahudi itu sudah dianggap ya sebagai satu agama ya. Satu din, sistem hidup, karena mereka punya syariat, punya kitab. Gitu. Yahudi. Yang sudah lewat itu, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang Yahudi ya bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi Musa memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa orang-orang Yahudi ini ke Palestina. Ya, dari Mesir ke Palestina. Jadi setelah diselamatkan dari Firaun, mereka melakukan perjalanan menuju ke Palestina. Nah, dalam perjalanan ke Palestina ini banyak hal-hal yang muncul yang menunjukkan betapa buruknya karakter Bani Israel. Ini penting kita ketahui karena menyangkut Yahudi hari ini. Jadi karakter ini karakter bawaan memang. Jadi kalau kita paham ini, ya kita tidak terlalu anu ya, memang mereka seperti itu orangnya. Itu. Nah, yang ajib ya. Jadi begitu mereka diselamatkan, mereka berjalan dengan Nabi Musa menuju Palestina. Dalam perjalanan, belum lama mereka berjalan, orang-orang Yahudi ini melihat satu komunitas, satu kaum yang sedang i'tikaf. Dikatakan kalau bahasa Al-Qur'annya i'tikaf, satu kaum yang sedang i'tikaf menyembah apa? Menyembah anak sapi. Jadi mereka lewat, mereka melewati satu perkampungan, dilihat
kaum di kampung itu sedang duduk ya menyembah patung anak sapi. Maka orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, aj'al lana ilahan kama lahum aliha." Ya, wahai Nabi Musa, ya. Coba mintakan ya sesembahan seperti yang mereka sembah itu loh. Ya, padahal Nabi Musa mengajarkan tauhid. Ya. Jadi ketika melihat orang nyembah anak patung, mereka minta kepada Nabi Musa, mintakan kepada Allah sembahan sebagaimana mereka menyembah patung itu. Ah, ini coba lihat. Jadi kaum yang betul-betul ingkar kepada nabinya, nabinya masih hidup, barusan diselamatkan daripada ya keganasannya Fir'aun. Ya, belum lama sudah begitu ingkar. Ya. Maka Nabi Musa marah karena itu. Ya. Nah, akhirnya mereka berjalan terus. Saat itu Nabi Musa, ya, karena Allah yang memerintahkan masuk ke Palestina, maka Nabi Musa memerintahkan Bani Israel ini, orang Yahudi, masuk ke Palestina. Ya. Sementara di Palestina itu saat itu sudah ada beberapa suku-suku, yaitu disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya, ya, Imam Ibnu Katsir, Kisah Para Nabi, ya, disebut itu suku Fazar dan suku Kan'an. Dua suku ini terkenal, suku yang apa, suka berperang, orang-orangnya pemberani. Ya, dua suku ini dikenal orang-orang suka perang. Nah, Nabi Musa memerintahkan masuk ke Palestina. Ya, perintahnya Nabi Musa ini mengandung perintah untuk apa? Berjihad. Bukan sekedar masuk, ya. Berjihad. Untuk berjihad melawan suku-suku itu. Nah, Nabi Musa memerintahkan masuk ke Palestina, ya, kita berjihad dengan orang-orang yang ada di sana, ya. Karena mereka merasa ini perintah Allah, ya, Nabi Musa ini perintah Allah. Tetapi apa jawaban mereka? Ya, ketika diperintahkan oleh nabinya, oleh Nabi Musa untuk berjihad, ya, mereka mengatakan, "Hai Musa, idhab anta wa rabbuka faqatilan inna hahuna qa'idun." Ya Nabi Musa, engkau pergi saja, ya. Engkau berperang, pergi saja berperang dengan Tuhanmu. Kami menunggu di sini, ya, sambil kami duduk-duduk. Bayangkan, diperintah untuk berperang, jawaban mereka, ya, "Fadhab anta wa rabbuka faqatilan inna hahuna qa'idun." Pergilah engkau bersama Tuhanmu, hai Musa. Biar kami di sini, kami nunggu, duduk-duduk di sini aja. Coba ini, ya. Nah, sikap ngeyelnya Bani Israel, ya. Gak mau. Padahal Allah baru selamatkan mereka, ya. Mereka melihat sendiri, ya, bagaimana Allah menangkan Nabi Musa, ya, melawan Fir'aun yang begitu dahsyat, ya, bala tentara Fir'aun yang begitu kuat. Allah hancurkan Fir'aun. Nah, ketika Allah perintahkan Musa membawa Bani Israel masuk untuk berjihad ke Palestina, mereka gak mau. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Allah menangkan Musa. Ini karakter ini disebut apa ini? Diajak berjihad mereka enggak mau, apa ini? Kaum apa ini? Nah, ini pengecut. Ya, kalau bahasa syar'inya jaban. Pengecut. Jadi orang Yahudi itu pengecut. Ya, berbeda dengan umat yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, sedikit keluar sedikit ya. Ini untuk membuat perbandingan. Bagaimana umatnya yang dibina oleh Rasulullah SAW itu? Ya, ketika terjadi perang Badar, ya, perang Badar itu kaum Muslimin sudah mendapat kabar, ya, mendapat kabar bahwa orang-orang Mekah itu sudah mempersiapkan satu kekuatan pasukan yang jumlahnya 1,000 orang. Ya.
untuk berperang dengan kaum muslimin, ya. Yang ketika itu kaum muslimin, ya, jumlahnya 313 orang. Nah, pertemuan mereka ini bertemu di satu tempat, ya. Ya, di Badar. Nah, ketika Rasulullah tahu bahwa mereka datang dengan kekuatan 1000 orang, sementara pasukan yang akan diberangkatkan ini cuma 313 orang, dikumpulkan oleh Rasulullah kaum muslimin. Rasulullah bertanya mula-mula kepada dua orang. Dua orang ini selalu, ya, selalu tempat untuk Rasulullah berunding, Abu Bakar dan Umar. Bagaimana pendapatmu? Ya, kalian berdua ini. Mereka dengan 1000 orang, ya, berkendaraan kuda 100 orang, ya, menunggangi onta 700 orang, sisanya pasukan berjalan kaki. Sementara kaum muslimin ketika itu yang menunggang kuda cuma 2 orang, ya, cuma 2 orang. Satu kuda dipersiapkan untuk Rasulullah, yang satu ditunggangi oleh Ali bergantian dengan salah seorang sahabat. Ya. 2 kuda, mereka 100 ekor kuda, 700 ekor unta. Dengan persenjataan lengkap, siap untuk perang. Nah, jawaban 2 orang ini, lanjutkan ya Rasulullah. Kalau itu perintah, lanjutkan. Nah, kemudian berdiri salah seorang juga Muhajir, ya, orang dari Mekah, Miqdad bin Amir, ya, Al-Miqdad bin Amir atau dikenal juga Miqdad Al-Aswad, ya, Miqdad bin Amir Al-Kindi. Miqdad bin Amir berdiri, ya Rasulullah, kalau memang itu perintah, lanjutkan, kami siap akan selalu berada di sampingmu. Kami tidak berkata sebagaimana kata-katanya Bani Israel kepada Nabi mereka. Ya, kata Miqdad ini, kami tidak berkata sebagaimana kata-kata Bani Israel kepada Nabi mereka. Fadhhab anta wa rabbuka faqatilan innaha huna qa'idun. Pergilah engkau hai Nabi Musa dengan Tuhanmu berperang sana. Kami di sini duduk-duduk saja. Kami tidak akan mengatakan seperti itu. Tetapi kami katakan, pergilah ya Rasulullah, kami akan selalu bersamamu dan kami siap dengan segala risiko apapun. Nah, ke saat itu digambarkan, ya, muka Rasulullah itu berseri-seri. Ya, muka Rasulullah senang, semangat. Nah, kemudian dari pihak Ansor, orang-orang Madinah, berdirilah tokoh mereka, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya, mewakili orang Ansor, menyampaikan pendapatnya. Ini kekuatan jelas tidak berimbang. Berdiri Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, laksanakan perintah Allah itu. Ya. Berangkat ya Rasulullah. Kami akan siap bersamamu dan kami akan selalu berada di sampingmu, di samping kiri, samping kanan, muka belakang. Dan andai kata engkau perintahkan kami masuk ke laut, kami akan masuk terjun ke laut. Sa'ad bin Mu'adz. Dan kami akan bersabar ya Rasulullah. Berbeda kan dengan sikapnya orang Yahudi yang pengecut itu. Nah, ini kita bisa lihat sekarang di Palestina seperti itu. Yang terjadi di Gaza itu seperti itu sekarang. Mereka dengan kekuatan full, kekuatan tercanggih di dunia, ya, tidak siap mereka berperang menghadapi satu kelompok kecil, bukan negara, satu kelompok kecil. Ya. Senjatanya luar biasa, nggak ada apa-apanya Hamas itu. Ah, tetapi mentalitasnya berbeda, ya, karena para pejuang Hamas ini sama dengan apa yang dialami oleh para sahabat, dicelup dengan Al-Quran. Ya, mempunyai akidah yang betul-betul sangat tangguh. Ya, itu yang terjadi sekarang di Palestina itu. Nah, itu keingkaran mereka, disuruh perang mereka enggak mau. Akhirnya akibat keingkaran-keingkaran ini, minta dibikinkan berhala, disuruh perang enggak mau, Allah hukum mereka. Bagaimana bentuknya hukuman Allah kepada mereka? Yatihuna fil ardi sab'ina sana.
Mereka dibuat oleh Allah tersesat, tersesat di bumi. Ya, diceritakan mereka tersesat itu di satu lembah namanya lembah Tih. Berapa lama? 40 tahun. Enggak tahu jalan untuk nyampe ke Palestina. Enggak ketemu jalan, tersesat, muter-muter saja di situ. Ya, Allah berikan dalam Al-Qur'an, ya, yatihuna fil ardi sab'ina sana. 40 tahun muter-muter, ya. Ya? Ya? Arba'ina. Arba'ina sana, 40, bukan sab'ina ya. Arba'ina sana, 40 tahun. Salah saya tadi ya. 40 tahun muter-muter di lembah Tih. Ya. Berkali-kali mereka mencari jalan, enggak ketemu. Ketemunya itu aja. Ya. 40 tahun bukan 70 ya. Jazakallahu khair. Akhirnya dalam azab itu, dalam hukuman Allah itu, Allah karena mempunyai sifat Rahman, masya Allah ya, sifat pemurahnya Allah. Begitu bandelnya Bani Israel ini, Allah masih mempunyai sifat kasih sayang. Luar biasa. Ya. Nah, di saat itu Allah tunjukkan ayat-ayat kekuasaan Allah. Ya. Ketika orang Yahudi berkata ya, kepada Nabi Musa, ya Musa kami kehausan. Ya. Mintakan kepada Tuhanmu agar kami diberi air. Cara mereka ini tidak beradab. Ya. Bukannya ya Nabi Musa tolonglah bantu kami, kami ini kehausan. Nabinya diperintah dengan cara yang tidak beradab. Ya. Mintakan kepada Tuhan wahai Musa agar kami bisa mendapatkan air. Ya, akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Ya, fadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka Nabi Musa memukul batu besar dengan tongkatnya, dari batu besar itu terpancar 12 sumber mata air. Mengapa 12? Ya. Bani Israel anaknya Nabi Yakub itu ada 12. Ya. Tiap-tiap suku tahu tempat dia kemana harus mengambil airnya itu. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Ya, tiap-tiap suku itu tahu dia harus ngambil airnya itu di mana? 12 sumber pancuran. Ya, dari 12 anak Nabi Musa ini, Nabi Yakub ini salah satunya namanya Yehuda ya, yang kemudian menjadi Yahudi. Sudah. Setelah itu mereka bilang, "Ya Musa, kami ini lapar." Mintakan kepada Tuhanmu makan. Nabi Musa kembali berdoa. Coba sabarnya Nabi Musa. Maka Allah turunkan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Maka Allah turunkan dua makanan dari langit. Ya, manna wassalwa. Ya. Manna itu ternyata seperti manisan. Putih, warnanya putih. Rasanya sangat manis. Sedangkan salwa itu salah satu burung. Ya, jadi dikisahkan dalam kisah Yahudi, ya, ketika Allah mereka minta makan, diberi oleh Allah dua makanan terbaik, manna wa salwa. Itu manna. Jadi mereka itu kemah-kemah mereka, setiap pagi mereka buka kemah mereka. Di depan kemahnya itu sudah ada itu manna itu. Ya. Di depan kemah-kemah mereka itu sudah Allah siapkan manna itu. Tinggal mereka keluar kemah aja, mereka ambil, mereka makan. Ini nikmat Allah. Begitu juga burung salwa. Ya, kalau itu tadi pagi, hidangan pagi, menu pagi hari, ya, manna. Salwa untuk makan siang. Allah utus burung-burung, ya. Salwa datang. Burung-burung itu mendekati kemah-kemah mereka, tinggal dipegang, disembelih, dibakar, dimakan. Gitu. Nah, apakah mereka sudah puas, sudah bersyukur kepada Allah? Tidak. Mereka tetap ingkar. Mereka mengatakan,
"Hai Musa, kami bosan kalau makan-makan ini terus." Ya. "Lan nasbiru ala ta'amin wahidin." Kami enggak sabar kalau harus makan-makan ini terus. Ya. Ada yang hafal ayatnya? Ya. Mereka mengatakan, "Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha." Kami enggak sabar kalau harus makan ini terus. Maka mintakan kepada Tuhanmu hai Musa agar Allah menumbuhkan dari tanah ini tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Coba minta sayur-sayuran, ditumbuhkan sayuran. Kemudian minta ketimun. Ya, minta sayur-sayuran, minta ketimun, minta bawang putih, ya, minta kacang adas, dan minta bawang merah. Mungkin mereka mau bikin tumis kangkung, ya. Bosan. Maka Nabi Musa marah. "Kalian ini aneh." Ya. Apa kata Nabi Musa? "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Apakah kamu hendak menukar makanan yang Allah datangkan langsung dari langit dan itu makanan terbaik dengan makanan yang dekat yang biasa kamu makan? Kalau yang kamu minta itu ihbitu misran fa inna masaltum. Kalau yang kamu minta itu tadi, kamu pergi ke Mesir ketemu makanan itu. Dikasih makanan langsung dari langit, ya, enggak mau, bosan. Coba ini apa bahasa kasarnya, kurang ajarnya ini orang Yahudi ini. Ya, seperti itu. Sudah nabinya diperintah-perintah, enggak ada rasa syukurnya, yang ada kufur. Nah, ini karakter-karakter ini kita sebagai muslim perlu tahu. Inilah karakter mereka itu. Ya. Nah, gitu. Nah, itu pembahasan, ya, saya mengulang tadi itu ya. Itu pembahasan pertemuan yang ke-12. Saat itu selesai sampai di situ. Ya. Nah, maka kita lanjutkan ini materi selanjutnya. Nah, dalam perjalanan mereka, ya, pengembaraan mereka di lembah Tih itu, ya, arba'ina sana, ya, 40 tahun mereka di lembah Tih itu, ada satu saya lupa permintaan mereka. Apa mereka minta? "Musa, kami enggak tahan kepanasan. Coba mintakan bagaimana supaya kami ini enggak kepanasan, hai Musa." Berdoa lagi Nabi Musa. Ya. "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama." Maka Allah memberikan mereka itu naungan berupa awan. Ya. Disebutkan bahwa awan ini bukan seperti awan biasa, awan yang sangat sejuk. Barangkali bayangan saya kalau sekarang ini seperti sejuknya AC itu. Padahal mereka di padang itu, ya. Di padang yang terbuka, enggak ada pohon. Ya. Allah naungi mereka, ya, dengan ghamamah, dijelaskan bahwa ghamamah itu awan yang sangat sejuk. Gitu. Nah, lanjutannya, satu hari ada di antara orang-orang Yahudi ini yang terbunuh. Ya, yang terbunuh. Tapi enggak tahu siapa yang bunuh. Nah, Imam Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya menjelaskan bahwa orang yang terbunuh ini ternyata orang yang mandul. Ya, mandul, enggak punya anak, tapi punya 3 keponakan. Ya, punya 3 keponakan. Nah, saat itu orang yang terbunuh itu membawa harta. Dia punya harta yang dia bawa ketika dia pergi meninggalkan Mesir. Dia punya harta banyak. Sedangkan dia mandul. Nah, dia punya 3 keponakan. Maka 3 keponakan ini sama-sama punya rencana jahat.
Apa rencana jahatnya? Ingin menguasai harta daripada pamannya ini. Ya. Maka singkatnya pamannya ini dibunuh secara diam-diam oleh salah satu, ya bukan tiga-tiganya, oleh salah satu. Dibunuh kemudian mayatnya dibuang. Keesokan harinya ketika orang-orang Yahudi, ya mereka keluar dari kemah-kemah mereka, mereka kaget ada mayat. Ternyata yang mati si paman tua yang mandul nggak punya anak ini, tapi hartanya banyak. Maka tiga ponakan ini sasaran sudah. Ya, orang-orang tuduhannya kepada tiga orang ini ponakannya ini. Tiga-tiganya nggak mengaku. Kami tidak merasa membunuh. Ya, akhirnya mereka minta Nabi Musa untuk mengadili mereka. Ya, Nabi Musa merayu agar mereka mengaku. Tapi mereka nggak mau mengaku. Ya. Akhirnya salah satu di antara mereka minta, ya Musa, coba berdoalah kepada Tuhan agar jelas siapa yang membunuh ini. Ya, maka Nabi Musa berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Ya. Tapi dengan cara. Ya. Apa caranya? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Caranya Allah menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina. Dari kisah inilah muncul surat Al-Baqarah. Ya. Allah menyuruh Nabi Musa menyembelih seekor sapi betina. Kemudian dari bagian tubuh sapi itu nanti mayat itu dipukul dengan salah satu bagian tubuh sapi yang disembelih itu. Nah, nanti mayat itu akan bangun dan berbicara, yang bunuh saya ini. Gitu. Nah, muncul lagi ini masalah. Allah menyuruh menyembelih sapi betina. Mereka merasa jawaban Nabi Musa dari Allah ini mengejek mereka. Qalu atattakhiduna huzwa. Hei Musa, apa engkau mengejek kami? Kami minta engkau mendoa, berdoa kepada Allah supaya kami ini dapat petunjuk siapa yang bunuh. Kok malah kami disuruh menyembelih sapi betina? Apa kau mengejek kami? Ya. Maka Nabi Musa mengatakan, Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Aku berlindung kepada Allah daripada kelakuannya orang-orang bodoh ini. Ya, Nabi Musa jengkel. Ya, akhirnya ya karena mereka meyakinkan ini jawaban dari Allah, ya mereka yes, mau tidak mau, ya. Karena ingin tahu siapa yang membunuh ini, mereka harus menyembelih seekor sapi betina. Nah, muncul persoalan. Mereka mengatakan qulud qulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Hei Musa, Allah menyuruh kami menyembelih sapi betina. Yang kayak gimana modelnya sapi betina itu? Seperti apa? Ya, modelnya kami enggak tahu itu. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allah menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Amanun baina dalik. Jawaban dari Allah, sapi yang disuruh sembelih ini tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Awanun baina dalik, pertengahan yang sedang umurnya. Ya, fa'alu ma tu'marun. Ya. Maka lakukan apa yang diperintahkan Allah. Mengapa disuruh sembelih sapi betina ini mengapa? Kenapa enggak disuruh sembelih kambing, domba? Ya, atau dipukul saja dengan tongkatnya Nabi Musa. Kenapa dengan sapi? Mengapa? Karena mereka tadinya minta untuk dibikinkan berhala dari anak sapi. Gitu. Kan sebetulnya dengan tongkat Nabi Musa kan? Pukul batu dengan pukul laut terbelah dengan tongkatnya Nabi Musa. Tapi dalam kasus orang mati ini, Allah menyuruh menyembelih sapi. Nah,
Akhirnya dikatakan sapi yang harus kalian sembelih itu jangan yang tua, jangan juga yang muda, pertengahan. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Mereka malah bertanya, "Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha." Ya, warnanya yang kayak gimana? Kami enggak tahu warnanya warna apa. Ya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, dapat jawaban, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapi yang harus kalian sembelih itu warnanya kuning keemasan. Warnanya kuning keemasan. Ya. Tasurrun nadhirin. Ya, warna itu mengagumkan orang-orang yang melihat. Ya. Kemudian mereka mengatakan, qala tu lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Kami belum jelas ya Musa. Masih samar bagi kami. Ini karakter Yahudi ini. Ya, belum jelas Musa. Masih samar bagi kami. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah dan Allah menjawab, qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun tasirul ard wa la taskil harsa musallamatun la siyata fiha. Sapi yang harus kalian sembelih itu sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Ya, yang belum pernah dipakai untuk mengairi sawah. Ya. Sapi yang enggak ada cacatnya. Dan sapi yang enggak ada belang-belangnya. Kuning ya, kuning agak tua ya. Yang enggak cacat, yang enggak ada belangnya. Umurnya jangan yang tua, jangan yang muda. Kemudian mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa makadu yaf'alun. Ya, kalau begini ya jelas katanya, ya. Ya, kalau begini jelas, ya kami akan sembelih. Ya, jadi perintah Allah, ini pelajaran untuk kita, ikhwan sekalian. Sikap kurang ajarnya ngeyel ini, mohon maaf ini, bukan tidak mungkin ada di tengah kaum muslimin. Perintah Allah itu ditawar dulu. Tanya dulu, ya, tanya dulu. Diolah dengan akalnya dulu. Ya, diolah dengan akalnya, masuk akal enggak? Pantas enggak? Padahal itu perintah Allah. Ini karakter Yahudi. Nah, kalau begitu ya sudah kami akan potong. Tapi dijelaskan dalam kisah Al-Anbiya, sebetulnya mereka hampir-hampir saja enggak mau mereka itu nyembeli, enggak mau. Tetapi karena hajat ingin mengetahui siapa yang membunuh ini, mau tidak mau. Ya. Akhirnya mereka sembelih sapi itu. Dan ketika sapi itu disembelih, ya, dipukulkan sapi itu ke mayat ya, orang tua ini. Orang tua itu mengatakan, yang bunuh ini. Kemudian mati lagi. Ya, nah, gitu. Nah, dari kisah inilah muncul surat Al-Baqarah. Ya, surat sapi betina. Nah, kisah ini panjang lebar, teman-teman. Sedikit lagi ya. Ya, terhadap karakter Bani Israel ini, ya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas memberikan komentar. Kalau saja Bani Israel itu begitu mendapat perintah nyembelih sapi betina, kemudian mereka keluar cari sapi betina, langsung sembelih, selesai perintah Allah itu. Tetapi mereka enggak. Disuruh sana cari sapi betina, tanya lagi. Kayak gimana modelnya, seperti apa warnanya? Ya. Tanyanya macam-macam. Akhirnya kata Ibnu Abbas, mereka jadi mempersulit diri mereka sendiri. Akibat terlalu banyak tanya. Ya, akibat terlalu banyak bertanya. Azannya. Ya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, ini ada hadis ya yang menguatkan innallaha yakrahu lakum, Allah benci ya kepada kalian dengan tiga sikap. Ya, tiga sikap. Apa tiga sikap itu? Qila wa qala. Ya, apalagi?
Maka 100 soal wa ida'atul mal. Ya, terkait tadi itu, ya ada hadis yang menjelaskan Allah benci dengan tiga sikap yang biasa dilakukan oleh orang. Pertama, kila wa qala. Katanya. Katanya si ini. Katanya si itu. Apa maknanya? Berbicara sesuatu tidak punya dalil. Bicara sesuatu tapi belum jelas. Ya. Kebenarannya belum jelas. Ya, kalau ditanya, "Gai caung gomi, enggak ilahanu kan ini?" Ya, kata si ini gitu. Ya, kila wa qala. Ya, berbicara sesuatu yang belum jelas kebenarannya, ya, yang tidak ada sandarannya. Ya. Yang kedua, wa kasratus soal. Terlalu banyak tanya, cerewet. Ini cerewet ini, kaum yang cerewet. Ya, terlalu banyak tanya. Yang ketiga, wa ida'atul mal. Ya, yang ketiga yang Allah benci, suka menghambur-hamburkan harta. Ya, suka menghambur-hamburkan harta. Tiga sikap ini Allah benci. Ya. Kila wa qala, katanya, wa kasratus soal, terlalu banyak tanya. Yang ketiga wa ida'atul mal. Ya, suka menghambur-hamburkan harta. Nah, ini gambaran ya. Yang saya sampaikan ini untuk membuat kita paham seperti itulah buruknya karakter Bani Israel. Tentunya pembahasan ini masih banyak ya, tetapi ini penting ya, penting untuk kita ketahui teman sekalian. Ya, baiklah, karena sudah azan ya, kita hentikan dulu. Insyaallah kita akan sambung pekan depan. Nah, tinggal jamaah ini mudah-mudahan masih bisa sabar ya. Insyaallah akan banyak ya hal-hal penting nanti yang akan kita sama-sama kita ketahui ya, masih banyak hal-hal penting nanti insyaallah. Ya, karena pembahasan ini sampai Yahudi hari ini. Sampai bagaimana kebijakan Yahudi menguasai dunia itu dibahas. Nah, insyaallah. Nah, demikian saja ya, kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.